ini si paruh panjang. Namanya burung pipi jantung, feather hunter kalau ngomongnya, kalau bahasa Inggrisnya. Ini dia warnanya cakep nih. Ini rawatan kita dari kecil. Tuh. Ini boleh nih, nanti teman-teman yang minat silakan, ini gratis buat teman-teman semuanya. Jantan, dekaja juga. Susah nyari pasangannya, makanya nih kalau mau teman-teman nih boleh nih. Ini pipi jantung ya. Hamelinectarinidae itu ada 16 genus dengan total 148 spesies ya yang tersebar di seluruh dunia. Jadi memang genus Aranoptera sendiri total berisi 13 spesies burung pipi jantung. 10 diantaranya itu bisa ditemukan di Indonesia. Jadi kita bahas 10 burung pipi jantung yang ada di Indonesia yang wajib teman-teman ketahui tentunya sebagai tambahan wawasan ya. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi kita di program Tanya Om Bowo. Nah, kali ini kita akan membahas seputar burung ini ya. Burung rawatan kita ini. Ini si paruh panjang. Namanya burung pipi jantung. Ini burung ini ya, spider hunter kalau ngomongnya, kalau bahasa Inggrisnya. Ini dia warnanya cakep nih. Ini rawatan kita dari kecil. Tuh. Ini kuning, ini namanya pipi jantung kecil, tapi sering disebut pipi jantung pisang ya. Paruhnya panjang. Ini sebenarnya doi ini memang paruhnya itu didesain untuk pemakan penghisap nektar ya, atau honey eater sebenarnya tuh. Tapi dia kalau dilepasin di sini di rumah dia pasti makanan nyari itu sarang laba-laba itu. Nah ini karena kodratnya dia seperti itu ya, insting kali. Nih, ini boleh nih, nanti teman-teman yang minat silahkan, ini gratis buat teman-teman semuanya. Ini jantan, dekaja juga. Susah nyari pasangannya, makanya nih kalau mau teman-teman nih boleh nih. Ini pi jantung ya, pi jantung kecil, pi jantung pisang nih. Tuh. Ini tukang minum kopi. Jadi kalau dikasih kopi dia minum aja dia tuh. Dia tuh. Jadi teman-teman ya, kita bahas ya kali ini. Sekalian kita bahas aja ini burung pipi jantung, macam-macam burung pipi jantung di Indonesia. Biar informasinya bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Kali ini kita bahas burung pipi jantung atau burung spider hunter yang ada di Indonesia. Jadi memang sang pemburu laba-laba ini, dia meskipun namanya spider hunter, tapi ya kodratnya dia memang honey eater ya, penghisap madu, karena memang dia paruhnya ditakdirkan seperti ini gitu ya. Jadi memang ini burung dari keluarga apa sih, apakah sama dengan burung madu atau kolibri, kolibri lokal ya, bukan kolibri ya, hummingbird ya, sunbird ya. Jadi memang pipi jantung ini ada dari famili Nectarinidae dan genus Aranoptera. Ini dari genus Aranoptera ya. Ini kalau famili Nectarinidae itu isinya ke kerabat burung sunbird atau burung madu. Burung madu itu ya kayak burung madu pengantin atau apa namanya, konin, terus burung madu seriganti atau sogo ontong. Nih, ini ya, nanti buat yang minat nih saya masukkan, bikin gak fokus nih. Ini ya, si pipi jantung pisang. Bila masukkan, lepasin dulu kandangnya. Nah, karena dia tuh lengket ya. Jadi kembali lagi kita bahas lagi, pipi jantung itu ada di famili Nectarinidae ya, dan genus Aranoptera. Untuk famili Nectarinidae itu isinya spesies burung sunbird atau burung madu ya. Tadi sudah dijelaskan burung madu itu ya kolibri kalau di Indonesia disebutnya. Nama lokalnya ya, bukan kolibri yang hummingbird yang dari Amerika Selatan. Selanjutnya memang selain sunbird ada burung pipi jantung ini atau burung spider hunter. Nah kali ini kita bahas si pipi jantung ini ya. Jadi famili Nectarinidae itu ada 16 genus dengan total 148 spesies ya yang tersebar di seluruh dunia. Jadi memang genus Aranoptera sendiri total berisi 13 spesies burung pipi jantung. 10 diantaranya itu bisa ditemukan di Indonesia. Jadi kita bahas 10 burung pipi jantung yang ada di Indonesia yang wajib teman-teman ketahui tentunya sebagai tambahan wawasan ya. Yang pertama kita bahas tentunya burung pipi jantung yang kita rawat ini, yang nanti bisa teman-teman miliki. Ini namanya pipi jantung kecil. Nama ilmiahnya Aranoptera longirosta. Dalam bahasa Inggris disebut little spider hunter.
Kalau kecoa mania di Indonesia biasanya memanggil burung ini dengan nama bejantung pisang. Nggak tahu kenapa dipanggil bejantung pisang, mungkin karena memang hidupnya di pohon-pohon pisang ya. Tapi memang setahu saya waktu di kampung saat saya kecil masih ada burung ini, dan memang habitatnya tuh di daun-daun pisang itu. Bahkan bersarangnya tuh di balik daun pisang itu ya. Itulah kenapa mungkin dinamakan bejantung pisang ya. Burung ini lucu ya, dari kecil saya rawat memang nggak pernah kita kasih serangga, bahkan nggak pernah kita kasih laba-laba ataupun kroto. Tapi ketika kita lepaskan di sini di rumah, dia otomatis nyari sarang laba-laba itu loh, yang di pojok-pojok langit-langit peternit itu, dia mencari itu refleks ya. Mungkin ya sudah takdirnya dia, jadi memang instingnya dia selalu ke situ, itu makanan utamanya. Jadi memang persebaran habitat burung ini ada 9 subspesies. Jadi memang tersebar luas ya, mulai dari India, Cina Selatan, Asia Tenggara, Filipina, Malaysia sampai ke Indonesia di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali, atau biasa dikenal dengan Sunda Besar. Nah, ini memang kebetulan bejantung yang saya miliki ini berasal dari Jawa. Jadi memang dia itu masuknya subspesies Aranoctera longirosa privilici, yang persebaran habitatnya itu ada di Pulau Jawa dan Bali. Jadi ini subspesies dari Jawa, namanya Aranoctera longirosa privilici. Susah ya kalau ngomongin nama ilmiah itu, lidah suka belibet. Jadi selanjutnya ada burung bejantung besar, nama ilmiahnya itu Aranoctera robusta. Kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut long-billed spider hunter. Burung ini ada dua subspesies ya. Jadi memang yang pertama ada Aranoctera robusta robusta. Ini kalau di Indonesia ada di Sumatera dan Kalimantan. Dan yang kedua Aranoctera robusta armata, ini di Jawa ya persebarannya. Jadi ada bejantung kecil tadi yang kita punya itu, dan bejantung besar ini atau long billed spider hunter. Jadi long itu panjang, billed itu paruh, jadi memang paruh panjang. Jadi memang secara postur pasti lebih besar dari ini ya, jadi punya saya ini. Selanjutnya ada burung bejantung gunung atau nama ilmiahnya Aranoctera affinis. Ini kalau orang Inggris itu menyebutnya streaky breasted spider hunter. Persebaran burung ini endemik ya di Jawa dan Bali. Tapi baru-baru ini ada laporan yang menyebutkan bahwa burung ini juga ada di pegunungan di Sumatera. Tapi ya sementara kita masih berpatokan sama burung ini endemik ya di Jawa dan Bali. Karena memang secara apa ya, secara jumlah sih nggak terlalu signifikan. Jadi kita menganggapnya ya masih endemik, ikut yang endemik ya kita ya. Jadi selanjutnya kita ada burung bejantung Kalimantan, nama ilmiahnya Aranoctera evereti, nama Inggrisnya Bornean spider hunter. Ini persebaran habitat burung ini ya sesuai namanya, Bornean spider hunter atau bejantung Kalimantan. Tapi sebenarnya ini soso ya, ini Borneo. Kalau nyebutin Borneo itu pasti antara Kalimantan bagian utara, antara Sabah, Sarawak dan kesononya, wilayah Malaysia sama Brunei. Jadi kecil kemungkinan dia ada di Indonesia, di Kalimantan utaranya Indonesia. Jadi kalau biasanya kalau persebaran habitat itu menyebutkan Bornean ya, Borneo ya. Jadi Borneo itu ya Kalimantan bagian utara, tapi sebelah utaranya, bukan Kalimantan utaranya. Nah selanjutnya ada burung bejantung dada kelabu, nama ilmiahnya Aranoctera modesta. Kalau bahasa Inggris namanya grey breasted spider hunter. Jadi ini grey itu ya warna ya, jadi memang kalau breasted itu dada. Jadi untuk mengidentifikasi burung itu biasanya ciri khasnya bill itu paruh, breasted itu dada, kalau tail itu ekor. Jadi kalau bisa dilihat dari nama, kalau memang apa namanya itu, dia lebih antik di mana nih ciri khasnya, biasanya namanya diambil dari situ. Jadi ini grey breasted spider hunter, bejantung dada kelabu. Ini persebaran habitatnya ada dua ya, Aranoctera modesta modesta ini di Kalimantan, dan Aranoctera modesta cancolor ini di Sumatera, termasuk Kepulauan Mentawai.
Biar nggak ini tenggorokannya ini, ngopi dulu ya, diseruput dulu kopi hitam. Selanjutnya ada pi jantung kepala putih atau whitehead ini. Nama ilmiahnya Aranoctera julii. Dalam bahasa Inggris dinamakan whitehead spider hunter atau burung pi jantung kepala putih. Ini persebaran habitatnya ada di Sarawak, Sabah dan Kalimantan bagian utara. Jadi ini Borneo tadi ya yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau ini adanya di Malaysia dan Brunei biasanya ini kebanyakan. Jarang untuk di Kalimantan utaranya Indonesia ya. Selanjutnya ada burung pi jantung tasmak atau nama ilmiahnya Aranoctera flavigaster. Ini kalau dalam bahasa Inggris dinamakan speckled spider hunter, spectacling. Dalam bahasa Inggris dinamakan spectacled spider hunter. Ini persebaran habitatnya ada di Thailand Selatan, di Semenanjung Malaysia. Kalau di Indonesia itu ya di Sumatera sama Kalimantan ya. Tapi baru-baru ini tercatat ditemukan di wilayah Myanmar Selatan. Jadi memang itu update terus ya. Jadi persebaran habitat itu kalau ditemukan terbaru, kita bisa pantau juga nih. Oh ternyata ditemukan di sini. Tapi kita bisa lihat berapa jumlahnya, signifikan nggak untuk dinyatakan sebagai populasi baru. Gitu ya. Terus selanjutnya ada burung pi jantung telinga kuning. Nama ilmiahnya Aranoctera chrysogenis. Ini dalam bahasa Inggris dinamakan yellow-eared spider hunter. Jadi memang yellow-eared spider hunter itu kuning ya, telinga kuning. Pi jantung telinga kuning. Jadi persebaran habitat burung ini ada dua subspesies. Nah, yang pertama Aranoctera chrysogenis. Ini kalau di Indonesia ada di Kalimantan dan Jawa Barat, Sumatera termasuk Riau juga ya. Terus Aranoctera chirogenis harrisoni, ini adanya di Kalimantan Timur. Dan selanjutnya ada pi jantung kampung. Nama ilmiahnya Aranoctera chasirostris. Ini dalam bahasa Inggris dinamakan thick-billed spider hunter. Jadi persebaran habitat burung ini ada di Semenanjung Malaya termasuk Singapura. Kalau di Indonesia ada di Sumatera dan Kalimantan. Ini pi jantung kampung ya. Nah ini ada catatan lagi nih, jadi memang ada tambahan lagi spesies pi jantung di luar genus Aranoctera ya di Indonesia, yaitu pi jantung rimba atau nama ilmiahnya Chronicenagramma hippogrammicum. Susah banget nama ilmiahnya. Atau kalau orang Inggris menyebutnya purple nip spider hunter. Jadi memang ini pi jantung rimba ini, nip itu muka ya, jadi memang kerudung ya, purple itu ungu ya mungkin ya, purple. Jadi burung ini sendirian ada di genus Chronicenagramma. Jadi memang tidak termasuk di genus Aranoctera ya, tapi termasuk burung pi jantung, namanya burung pi jantung rimba. Persebaran habitatnya ada 5 subspesies, 2 diantaranya bisa ditemukan di Indonesia, yaitu Chronicenagramma hippogrammicum, hippogrammicum. Dia ada di Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua ada Chronicenagramma hippogrammicum natunense, ini sesuai namanya berasal dari Pulau Natuna bagian utara. Jadi itu ya, itu 10 burung pi jantung di Indonesia yang dari genus Aranoctera plus 1 burung pi jantung dari genus Chronicenagramma. Jadi memang ada 11 total ya burung pi jantung atau burung spider hunter di Indonesia. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan menambah wawasan tentang perbendaharaan nama burung-burung yang ada di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Jadi sampai ketemu lagi di program Tanya Umbu selanjutnya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan atau informasi menarik dari media sosial, entah Instagram, TikTok, atau Facebook, silakan nanti di-share di sini biar kita bahas. Oke teman-teman, sekian dulu. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.